Kamu bakal nyesel nanti. Pengen rasanya ganti muka. Sihir macam apa ini? Hei, cantik. Ini kamar ada hantunya. Barbie kesayanganku, ternyata kamu yang nyoba kasih inspirasi. Aku tahu harus apa. Ayo. Ini bagian yang menyebalkan. Rasanya kayak mencopot mata dari cangkangnya. Hapus makeupnya dulu. Lumayan repot juga. Kanvas harus bersih untuk jiwa seniman makeup. Langkah pertama, beres. Ini ngeri banget lihatnya. Udah biasa sih sama yang ngeri-ngeri. Gak butuh ini lagi. Dadah. Punk udah mati, lupain aja. Hapus dulu lipstik nenek sihir ini. Apa? Gak berhasil. Kamu kuat, tapi aku lebih kuat. Ku tahu harus apa. Papa gak bakal keberatan. Satu, dua, tiga. Siap. Dadah, Ruby Girl. Nyari lipstik ciri khasku yang baru. Apalagi ya? Kita mulai dengan eyeshadow. Palet pelangi andalan terbaikku. Bikin ingat sama Mean Girls. Hari Rabu pakai pink. Quote ironis dari filmnya, ya enggak? Warna cerah tahun 80-an kembali tren, say. Maksudnya bukan kayak Joker gini. Obat tetes? Kenapa nggak kepikiran tadi? Bisa dong. Duh, rapiin dulu yang berantakan. Bantu aku ya. Cuma perlu beberapa tetes di eyeshadowku. Kuas yang pas untuk ini. Berkat trik ini, pakai eyeshadow jadi lebih sempurna. Karena ini jadi mirip eyeshadow cream. Wow, beneran lebih cetar. Nah, sekarang apa nih, Guru Barbie? Trauma. Tunggu. Bertahanlah, Palet. Ku tahu cara menyelamatkanmu. Sini. Remahnya dibersihkan dulu. Lalu, kerok yang tersisa dengan sendok. Dan taruh di lubang popit. Tekan pelan-pelan dan voila. Palet kilo baruku siap. Kuakui, ini kotak palet terkeren. Ini akan bikin makeupku naik kelas double-double. Wow, cantik banget. Berkilau bagai bola disco. Beruntung sekali kamu jadi mentorku, Barbie. Saatnya pakai eyeliner. Ini bikin pekerjaanku jadi gampang banget. Ayun dan kibas. Wow. Makeupku masih cetar. Sebentar. Hampir tertipu. Gak berguna. Aku punya ide yang lebih baik. Tahu gak? Jepit rambut banyak gunanya. Pasang eyeliner di ujung sini. Percaya deh. Ini lebih praktis daripada pakai kuas. Coba dan lihat hasilnya yuk. Pengen tampil dengan gaya mata kucing. Mata yang satu lagi. Wow, luar biasa. Tapi, mana bisa audisi untuk Catwoman di sekolah Batman? Tato alis bisa bantu nih. Sponge makeup basah paling ideal untuk ini. Pastikan basahi dengan benar. Satu, dua, tiga. Tinggal kupas. Gak sabar lihat alis sempurna. Tidak. Waduh. Kayaknya lebih bagus di tanganku ketimbang di muka. Aku Captain Jack Sparrow. Jadi, kita lakukan seperti biasa. Kasih lem di alis. Habis gimana? Aku kan berdedikasi.
Kurasa ini bisa bantu. Aku emang orangnya kreatif sih. Hah, siapa yang kira? Rasanya lengket banget, tapi cantik itu repot, ya enggak? Sisir alis ke atas, ke arah yang sama dengan kuas. Alis tebal sempurna, selesai. Hey, selanjutnya apa Barbie? Apa? Bibir. Yeay, aku perlu ini. Bibir harus mereka dan menggoda. 'Cause we're living in a material world and I am a material girl. Asal tahu aja, itu nggak sakit sama sekali. Oh, tapi masih perlu warna cerah. Mereka bikin semua dalam bentuk tato loh. Yang mana ya? Hah, yang ini. Selesai. Hah, kita lihat hasilnya. Apa? Kayaknya sih Marilyn Monroe punya cara lebih baik. Aha, ini yang kubutuhkan. Gak perlu sedotan lagi. Dadah! Bibir pink seksi. Oleskan di bibir botol. Ini pasti berhasil. Nah, jangan dulu minum sodanya. Tapi harus tetap terhidrasi. Harus punya tanda hati yang sama. Gak lengkap kalau gak punya ini. Aku beruntung. Semua keinginanku terkabul. Cocok sempurna dengan dandananku. Dan bikin naik level pol. Riasan makeupku selesai. Tapi masih banyak kerjaan. Kayak menata rambutku. Gak ada salahnya kasih sedikit warna. Aku gak bakal bosen sama pink. Nah, kita cari cat rambut pink biar mirip warna gulali. Ada apa aja di sini? Oranye Garfield. Enggak. Hijau Shrek. Males ah. Hah? Kosong? Tunggu dulu. Cuma perlu direndam air hangat. Aduk dan aduk. Wow, warna sempurna. Lalu, celupkan ujung rambut ke dalamnya. Keren banget. Ini menghipnotis aku. 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya. Wow. Mengagumkan. Sekarang lakukan ke seluruh rambut. Wow, cantik banget. Makin jago aja aku nih. Tapi ada yang kurang deh. Hey, perlu aksesoris rambut juga dong. Aku tahu harus gimana. Berlian adalah sahabat para cewek. Taruh si model di sini. Aku punya yang cocok biar bisa cetar berkilau. Alat ini bermanfaat banget. Taruh kertas manik-manik di sini. Semuanya gampang banget. Siap untuk shine bright like a diamond. Dan cekrek. Cekrek. Lagi, lagi. Lebih banyak lagi. Ini bakal jadi gaya rambut karpet merah adek aku aktris. Wow. Cintai diri sendiri itu penting. Hah? Apa? Ih, lihat deh kuku-kuku. Menjijikan. Harus segera lakukan sesuatu. Pilih lagi warna pink. Gak perlu plot twist. Alasi meja dengan tisu dapur dulu. Jangan sampai mama manyun. Saatnya semprot. Kayaknya udah cukup. Oh, atau malah kebanyakan. Kebanyakan kayaknya. Bersihkan dulu yang belepotan. Gak perlu sabun atau pembersih kuteks. Air aja cukup. Gosok-gosok, hilang dengan gampang. Tapi mungkin harus agak lama. Lagian, mama selalu bilang cuci tangan selama 20 detik. Tapi harus ada cara lain karena warnanya hilang semua. Aha, sarung tangan karet mama. Itu dia yang kubutuhkan.
Untung ujungnya udah dipotong. Jadi, aku tinggal memoles aja. Tutup bagian lainnya dengan plester. Kecuali bagian kuku dong. Sekarang semprot kuteksnya. Gaya bebas dong, sis. Kalau tahu trik yang tepat, kuku warna permen karet itu gampang. Selesai. Wow, pink bikin ceria. Tunggu sampai semua kering. Hah? Astaga, harus kubereskan. Mari kita diagnosa dulu. Tempel, tempel, 3, 2, 1. Loh kok bersih? Kok gak berhasil? Masih berbulu kayak monyet. Aha, solusi tanpa sakit. Cuma perlu semprot foamnya sedikit. Masa sedikit? Maksudku banyak. Mirip jenggot Sinterklas. Nah, cukur deh. Abrakadabra, rambut menghilang. Smooth operator. Wow, gampang dan cepat. Mantul. Nah, Barbie, selanjutnya apa nih? Baju tentunya. Tunggu di sini ya, dan lihat perubahan total penampilanku. Cantik dengan pink. Sapa aku yang baru dong. Wow, bahkan aku sendiri gak ngenalin. Come on Barbie, let's go party. Trims berat untuk Barbie-ku sayang. Aku bisa begini berkat kamu. Lampu selfie adalah jalan ninjaku. Hai dunia, sambut kehadiran Ruby yang baru dan trendy. Kalian semua pasti takjub. Wow, dia keren banget. Wow, oh benar-benar. Lihat. Wow. Ini baru namanya datang dengan gebrakan. Siapa yang pecundang? Jangan tinggalkan aku, Tuan Putri. Apa? Pergi ke pesta bareng kami, Nyu. Buang-buang waktu aja. Hai. Digit ke-35 dari Pi. Tom Holland pribadiku, dia pasti tahu. Dia gak bakal suka aku gini. Aku pencet aja kali ya. Emang sih, ini lumayan menjijikan. Gak ada yang lihat ini. Hai. Sini kamu, konyol. Lihat deh mukamu kayak kuda kecil. Astaga. Aku gak akan bisa ngetop di sini. Siap lihat aerobik TikTok? Iya, aku emang unik. Gak ada yang pernah melakukan itu. Gak adil. Kasian deh. Hey, jangan main TikTok. Aku runtuh. Luna, kenapa? Aku jelek, jerawatan. Bantuin aku, dong. Luna, aku punya sesuatu untukmu. Aku ambil kotak ajaib, ya. Nah, ini dia. Kita lihat ada apa aja, ya. Ini ngingetin apa, coba? Aku mirip banget sama wajahku. Satu lagi dipencet, asik nih. Tapi jangan pencet jerawatmu. Anti-flek ini yang kamu butuhkan untuk bersihin wajahmu. Pakai di tempat yang dibutuhkan. Kena hidung deh. Hampir selesai. Luar biasa. 1, 2, 3. Waktu selesai. Yuk, singkirkan semua ini. Target dihilangkan. Lihat nggak? Apa? Berhasil. Ayo kita beresin ini. Ambil ini. Mayan lancar kan? Wow, nggak nyangka banget. Iya kan? Bikin aku senyum deh. Harus bikin gigimu seputih mutiara. Ini dia solusi permanennya. Atau bukan? Ini gimana? Males ribet. Kayaknya kita punya pemenangnya. Gadget ini pas banget agar senyummu mantap.
Oke, pesawat mau mendarat. Siapkan landasan. Mendarat di mana? Aku lihat tempat bagus. Rasanya aneh. Terus kenapa ada suara aneh sama bercahaya biru? Gak ngerti deh. Udah selesai? Ups, sorry berantakan. Rasanya hebat. Makasih. Kamu punya kumis? Mana? Aku tahu. Kamu beruntung, Charlie Chaplin. Iya, bisa pakai ini triknya. Jangan gerak. Ini penting banget. Harus banget. Au, sakit juga. Oke, bisa dilewatin. Udah selesai? Ya ampun. Nggak berhasil. Ayo coba yang lain. Lihat deh tangan kecil ini. Mereka mau menangkapmu. Beneran berhasil nih. Lihat nggak? Pada copot. Wah, mau coba? Luna, kamu ngapain? Aku betulin. Beres. Kayak beneran. Astaga, udah kayak hutan Amazon deh. Adek, kamu kudu beresin itu. Tenang aja, ini solusi masalah kita. Diputer sampai pol. Sekarang taruh yang ungu di sini. Sip, sekarang kita lihat dia meleleh. Kayak mimpiku kencan sama Harry Styles. Kayaknya udah hampir selesai. Ya, cukupan nih. Tempelin di sini, ini juga. Sekarang cabut. Kita lihat ya. Biar aku aja. Aku keluarkan semua kekuatanku. Tunggu. Kita sama-sama aja. Oke. Satu. Dua. Tiga. Mantap banget rasanya. Kita bisa bikin sweater pakai ini. Agak jorok sih. Yuk, kita lihat kupingmu. Maksiku mau keluar lagi. Kita apain ya? Ini bisa bantu. Untuk apaan nih? Aku coba. Oke. Aku agak takut. Diputer aja. Iya, kamu udah bener. Bisa loh. Hey, Roxy, mau lihat emas galianku? Luna? Sekarang rambut. Lepasin aja ini, gak perlu. Ya, kayak gitu. Udah. Coba, Kak. Aku mau lihat. Kok malu gitu ngeliatin aku gitu? Bisa selamat pakai ini. Aku nggak pakai ini untuk gigi kok, tenang. Doain ya. Hampir aja aku kehilangan sikat. Nggak bisa. Tenang, biar aku betulin. Seperti dipijit, relax banget. Kayaknya kita udah selesai. Wow, rasanya mantap. Yeay, kamu udah glowing. Lihat aku punya kumis pink. Oh, ayo kita warnain. Oke, ada warna apa? Ada ini. Luar biasa. Wow, aku jadi kayak Harley Quinn gak sih? Wow, makasih. Keren. Ada apa lagi di kotaknya? Apa? Gak ngerti deh, ini untuk apa ya? Luna, sini ku tunjukin. Ini untuk bikin alismu sempurna. Aku tunjukin bakat seniku ya. Jangan gerak, nanti rusak. Sudah. Wow, alisnya bagus. Ada yang kurang. Siap dapetin makeover bibir atau lip over? Aha, tangkap. Kylie nggak ada apa-apa dibanding aku. Kayaknya aku udah nemu Nemo, akulah Nemo. Waktunya habis. Lihat bibir kita, gebetanmu pasti suka. Dan sentuhan akhirnya, boom. Aku suka banget.
Lucu maksimal. Ya, boleh coba yang lain nggak? Oh. Oke, kurasa aku tahu caranya. Garis di sini, sama bentuk U di sini. Hey, Roxy. Hari Valentine datang duluan. Oh, makasih. Kamu manis banget. Kamu juga, sayang. Aku belum selesai. Lihat nih. Gimana menurut kakak? Aku udah pernah lihat yang bagusan. Ayo coba yang lain. Aha, ini pasti bakal berhasil. Percaya deh. Gak sabar lagi lihatnya. Beres. Semuanya jelas. Ah, bagus. Coba ya, sekarang aku lihatnya 4K. Wow. Luna, apa? Hei, lihat. Lihat, ini kumis. Aku ayahmu, Roxy. Luna, lucu banget sih. Oh, wow. Ada yang lebih bagus nih. Bulu mata magnetik ini yang kamu butuhin. Aku copot dulu ya. Oh, serius? Magnetik? Ini saling menarik. Seperti kamu akan menarik cowok itu. Wow, rasakan anginnya. Wow, cepat. Aku harus bertindak. Aha, ini akan mengatasi badai. Nah, gitu. Makasih. Tadi nggak ada di ramalan cuaca. Sekarang berdiri. Ayo, pilih pakaianmu. Kakak punya apa? Ada ini. Boom. Ada apa nih? Enggak. Nggak suka, sorry. Coba lihat ya. Wow. Aku suka. Ah, kamu kelihatan cakep. Yuk, selfie. Tangan di udara. Apaan itu? Itu hidup. Apa? Kita harus bertindak cepat. Pasti ada deh. Saatnya sesi berkebun. Sini kamu semak-semak. Seperti Kate, tidak. Udah. Jangan dong, please. Udah gak ada. Wow, kerennya. Apa? Bisa bikin sweater dari rambutmu. Beneran sweater. Baunya ampun deh. Aku juga mau tindik. Luna, kamu belum cukup umur. Tapi, lihat nih. Wow, lihat mereka ciuman. Kita langsung aja ya. Cobain ini. Udah kayak bikin karakter. Aku suka. Udah siap. Selanjutnya, tato. Mana lihat? Dilepaskan ya. Dua-duanya keren. Wow, tatonya bagus. Kamu adik tatoku. Boom. Apaan tuh? Empuk banget. Aku juga mau kayak gini. Hah? Aku punya sesuatu untukmu. Aha, ha, lihat nih. Wow, apaan nih? Wow, empuk banget. Lihat aku ya. Ayo joget, goyangkan pinggulmu. Oh, kamu jadi ngetop sekarang. Aku jadi ngetop. Iya, nih aku punya kado untukmu. Keren. Makasih, Kak. Kamu pasti bakal populer di sekolah. Iya, aku berangkat. Dah. Pasti bakal banyak kepala nengok ke aku dan muji aku. Bisa-bisa besar kepala aku. Lihat cowok ini. Gak pantas untukku. Astaga naga, itu. Wow. Okay, biar aku. Ini prank?
yang manis-manis buat cowok manis impianku. Oh, dia cakep banget. Hai, cewek. Ini dia. Aduh, astaga, cupcake-ku rusak. Hai. Kamu aneh, dasar kutu buku. Hah? Huh? Dia punya Barbie. Aku kembaliin aja deh. Yang ini kan lokernya. Ah, iya. Wah, dia terobsesi dengan Barbie. Wow, aku harus jadi Barbie. Oke, Barb, kamu kesempatan terakhirku. Ayo, Besti. Aku jelek, harus dibenerin nih. Jerawat ini, aduh, sakit. Siap-siap, mau aku pencet. Awas, kena semprot. Gigi, emang sih satisfying, tapi aku nggak mau jadi kebiasaan. Iuh, parah banget. Bekasnya merah-merah, nggak bisa nih. Pasti ada cara. Coba lihat di laci ini. Apa? Kosong. Mungkin laci ini. Hah? Yang benar aja dong. Please, aku harus jadi cantik. Aha, itu harusnya bisa. Boleh pinjam ini ya, Ma? Terima kasih. Ada apa ini? Kemana maskerku? Bagus. Mari kita pakai. Gimana sih caranya? Mungkin dilempar gini terus dia nempel sendiri. Yeah, bagus. 1, 2, 3. Biarkan keajaiban bekerja. Kulitku terasa halus sekali. Wow, pekerjaan selesai. Dadah. Apa itu? Ini gak cantik. Mengganggu banget. Ini harus disingkirkan. Aku tahu caranya. Solusi terbaik untuk masalah cewek berbulu. Oh ya, ambil satu strip. Kok kecil? Kayaknya perlu lebih banyak. Oke lah, pakai aja semuanya. Oke, siap-siap buat cabut waxingnya. Udah siap? Tarik napas. Ayo cabut. Lumayan. Ya ampun. Tunggu, selalu ada solusi. Itu dia. Semoga ini berhasil. Tolong aku ya. Jangan kecewakan aku. Aku mengandalkanmu. Kayaknya cukup. Sekarang tinggal dihapus. Kayaknya oke. Apalagi selanjutnya? Agak pucat ya. Aku butuh kontur. Ayo kerja. Coklat adalah warna terbaik untuk kulit. Kita oleskan di sini dulu. Kayak lagi ngelukis nih. Hampir selesai. Sekarang tinggal dipakai. Siap? Ayo. Langkah terakhir. Waktunya mencampur. Mari kita lihat. Aku suka. Hadiah untuk karya seni yang jenius. Dan lezat. Oke. Selanjutnya makeup mata. Oh iya, eyeshadow pastinya. Sedikit nuansa pink di kelopak. Udah semua. Hah? Apa? Astaga, bukan gitu caranya. Iya, aku tahu. Ini bisa bantu. Kita butuh kucing buat bikin mata kucing sempurna. Lengkung pink yang indah. Lanjut mata satu lagi. Pinknya cantik. Jangan lupa permata untuk tampilan berkilau. Wow, ini luar biasa. Ayo kita cek hasilnya. Aku udah mirip kamu belum? Ya, lumayan lah. Gitu ya? Belum. Oke. Bibirku pucat dan tipis. Oke, nggak usah dramatis deh. Harus lakukan sesuatu nih, Barb. Ini harusnya berhasil. Kamu mau ngapain? Barb, ini bakalan jadi terobosan dalam dunia kecantikan. Ini teknik bibir ke bibir. Bibir botol dengan bibirku. Oke, lihat inovasi luar biasa ini. Sekarang kita cek. Luar biasa. Ada apa di bawah sana? Gatel nih. Udah kayak hutan. Harus dibersihin. Selamat datang kaki halus. Seriusan? Ayo dong cukuran kerjasama. Gak bisa nih. Hei. Hah? Kenapa gak coba ini? Penghilang rambut. Terima kasih, Barb. Oke, kita mulai lagi. Lanjut rencana B. Krim penghilang rambut. Ternyata buluku selebat ini. Oke, dadah kaki berbulu. Dan halo kaki halus lembut. Ini satisfying banget.
Ew, jorok. Kaki yang halus dan cantik. Yeay. Bagus. Selamat tinggal, Bulu. Hey, megangnya kamu. Ini menjijikan. Wah. Ya ampun. Upsi, Barb. Maaf banget ya. Hey, rambutmu. Kenapa? Rambutmu pirang dan cantik, Barb. Aku jadi dapat ide. Karena rambutku kusam, aku mau rambut kayak kamu. Duduk di sini dan kasih tahu aku, oke? Ups, kita butuh warna. Ini harusnya bisa. Kreativitas adalah kunci, teman-teman. Warnanya sempurna. Gak sabar lihat hasilnya. Oke, siap untuk memasuki dunia pirang. Ayo, makeover rambut emas ini akan jadi luar biasa. Dan aku ahlinya. Bungkus dengan aluminium foil dan kita bisa bersenang-senang. Halo Medusa masa depan. 1, 2, 3. Shake it all, shake it all. Bagus. Gimana teman-teman? Wow. Kamu cantik. Yeah. Kenapa? Oh, bajuku ya? Ups. Ayo ganti ke gaya Barbie. Wow, aku suka banget tampilan pink ini. Kamu luar biasa, Pink. Sekarang gimana? Kamu menemukan sekarang. Terima kasih. Itu dia, Kenku. Aku datang. Barbieku ini punyamu. Di sini ternyata Barbie aku rindu. Kamu, mirip kayak Barbie. Wow, mirip banget 100%. Hai, aku Barbie. Aku gak butuh boneka lagi. Udah ada Barbie asli. Halo. Ini keren, banyak banget barangnya. Apakah ini emas asli? Ya sayang. Jangan sakiti aku, tolong bantu dong. Oh tidak, polisi. Lari, ini masalahmu sekarang. Semoga sukses bro. Apa yang terjadi? Di sana. Kalian lagi. Bukan, kami dijebak. Kalian ikut ke Polres. Di sebelah sini. Aku gak suka di sini. Cuma pose kan? Gimana nih? Timmy, lihat jeruji ini. Kita ada di penjara. Bandit, kalian di penjara untuk waktu yang lama. Berandal. Tunggu. Kami akan di sini selamanya. Selamanya? Aku mulai paham. Gak apa-apa, sayangku. Kamu masih di toilet aja. Gak bisa, kita harus keluar. Timmy? Aku gak mau ada di sini. Aku juga gak mau. Tapi kita harus gimana? Hai, Barbie. Hai, Ken. Kamu ganteng banget. Apa itu? Boneka? Iya. Lihat berandal ini. Mereka baru aja merampok, Bang. Jahat. Hati-hati rambutnya. Suram banget di sini. Hai. Tunggu sebentar. Kalian mirip Ken dan Barbie. Oh iya. Biarkan mereka pergi. Kamu lucu banget. Makasih ya. Ambil tuh. Kami pergi dari sini. Teganya kau lakukan itu. Bonekaku. Makasih, Pak Polisi. Ya, makasih Pak Polisi. Kamu lihat ini enggak? Gantian. Kayaknya ini jalan keluar kita. Tentunya. Ayo kita mulai kerja. Jerawat ini harus pergi. Duh, dalam banget sih. Yang satu ini penuh. Ini sih pekerjaan kotor. Tinggal satu lagi. Acara puncak festival pencet jerawat. Ayo, hampir dapat. Jerawatnya marah. Kena mulutku. Kamu harus lihat wajahmu. Jerawatnya udah numpuk dari dulu. Kamu benar juga. Timmy. Mantul. Aku punya ide. Kumis itu halus lenyap. Siap. Wow. Dada alis menggila. Wow. Kamu bisa bikin wig pakai semua ini. Mendingan. Bagus. Apa itu? Aku mulai ngantuk. Aku juga, Ken. Aku mau bobo. Ada jendela di sini. Nah, ini kesempatan. Ayo, naik ke tanganku. Duh, lebih berat dari yang kukira. Tapi aku suka pemandangannya. Sangat indah. Tapi palang bodoh ini menghalangi. Aduh, terpasang kuat banget. Banyak debu. Wah, permisi. Punya tisu nggak? Gak ada yang lolos dariku. Kalian yang minta. Coba aja kalau bisa kabur. Penjahat putus asa. Ya elah. Jangan bikin aku kembali ke sini. Kamu berdebu. Hei, jangan sentuh rambutku. Terasa lebih tebal sekarang. Seperti jadi cowok yang benar-benar baru. Gimana menurutmu? Astaga. Jadi aku kalian gak? Ya, tergantung siapa yang kamu tanya. Gak perlu kacamata lagi. Apa lihat-lihat? Sebentar. Waktunya untuk sayulan kaku.
Ini camilan sehat. Eh, tahu nggak? Ini bisa juga jadi perawatan spa luar biasa. Menenangkan. Nggak ada kantung mata. Wow, berhasil. Mohon maaf, aku bukan sandaran. Tapi ini relax banget. Aku sih enggak ya. Siniin timunnya, pakai untuk kepentingan bersama. Lihat, langsung kena targetnya. Iya kan? Ini bukan donat. Sayuran bikin aku sakit. Minggir semua. Kita perlu rencana. Aku tahu. Ya, ini kan cuma toilet. Percaya aja, sampai jumpa di sisi lain. Apa itu tadi? Terasa lagi? Aku berhasil. Oh, hey, Pak Polisi. Kau berandal kecil yang pelit. Pergi dari sini. Ini gak kesekilan sebelumnya. Bukan, jalan buntu. Menjijikan. Masuk ke sini, penjahat. Oh, ya? Apa? Lihat-lihat. Kalung itu, keren sekali. Aku mau ketemu sama dia. Hey, aku ingin jadi seperti kamu. Geli, kamu kutubuku ya? Maaf. Nyebelin. Ya, semua karena uang. Uang? Aku tahu. Gak ada. Di sini juga gak ada. Tunggu. Gimana dengan ini? Cuma itu yang kupunya. Kamu seriusan? Benda apa ini? Penjepit kertas? Oke, kenapa enggak? Yes, gantian. Mataku. Gayamu boleh juga. Makasih, bro. Sama-sama. Lihat pakaian baluku. Ayo kita manfaatkan anak nakal ini. Akhirnya bisa bebas. Berhasil dengan sukses. Keluar. Sampai jumpa, pecundang. Kok aku gak kepikiran? Iya, Tini. Terus kita gimana nih? Aku dudukin apa nih? Ada sesuatu di bawah sini. Botol cat besar. Nah, ini dia. Hey, Timmy. Aku pinjam ini. Apa? Ya. Apa? Dreams. Tunggu dan lihat aja nanti. Luna, celanaku. Percaya deh, ini bakal mantul. Cuma perlu sedikit persiapan. Masuklah, Danny. Dan kita siram. Beneran berhasil. Ini sempurna. Kamu suka nggak? Yeah, aku jadi milip Ken sekarang. Ken, hai. Yeah, lihat ini. Kamu mau pergi? Aku gimana? Mela, sampai jumpa. Timmy? Aduh, kamu jangan tinggalin aku. Oke, aku cuma pengen kamu seperti dia. Ini lebih sulit dari yang kukira. Tapi tunggu sebentar. Hei, Pak Polisi, main game yuk. Oke, tentu saja. Aku dapat yang kuinginkan. Ini untuk apa? Untuk memperbaiki wajahmu. Ayo kita main. Nah, main juga kita. Kamu ganteng deh, Ken. Wah, ini seru juga. Luna udah selesai belum? Ayo kita naik mobil menuju matahari terbenam. Yes, seru banget. Luna? Wow. Jadi ini bagus. Karya seniku. Ayo kita buat perubahan. Aku berusaha sebaik mungkin. Sedikit blush on. Dan alis. Oke, kamu udah selesai. Oke. Biar rambut tergelai. Wow, gak perlu pakai kuncir lagi. Rasanya bebas. Kamu suka gak? Suka banget. Tapi bajuku. Pegang lat-lat. Maaf, aku mau lewat. Di mana itu? Pasti ada di sekitar sini. Ya, kotak bukti. Ini mestinya penuh dengan baju. Lihat, coba ini. Kamu yakin? Bukan ini. Ini kebesaran. Halo, aku bukan Wednesday, Timmy. Ada yang tersisa nggak? Apa ini? Warnanya pink. Wow, nah itu baru namanya kecantikan babi. Setuju. Semua berputar. Apa yang terjadi? Barbie, aku harus keluarkan kalian dari sini. Makasih, Pak Polisi. Berhasil. Oke, nikmati hidupmu. Hai, Barbie. Hai, Ken. Ayo bikin heboh stand es loli ini. Asik. Jangan tinggalkan aku. Hai, Papa. Aku boleh mainin Barbie, Papa? Gak boleh. Ini edisi kolektor. Please, aku akan hati-hati mainnya. Gimana ya? Ini adiknya. Makasih, Pak. Ini keren banget. Guys, aku benarkan.